Ya guys, balik lagi sama gue Bangok Lana si pemburu bakmi. Sekarang gue udah ada di Jalan Ubi. Ya, di belakang lapangan bola UMS. Ya, kalau itu ada bakmi hari gendut. Gue pernah makan, ini enak. Nanti kapan-kapan nge-vlog. Sebenarnya mau nge-vlog di sini, tapi tutup. Lagi tutup ya. Kalau ke sana ke lapangan bola UMS ya. Nah, gue mau ke sini nih. Tada. Miyungki ya. Ini Miyungki. Ini Ko Yungkinya, halo Ko. Ini ownernya Mbak Miyungki ya. Ko, boleh nanya gak Ko? Ini udah berapa lama buka? Sudah 11 tahun. 11 tahun. Terus jam buka di sini jam berapa Ko? Jam 7. Sampai? Sampai jam 2 siang. Setiap hari enggak ada libur? Setiap hari enggak ada libur. Oh, jam 7 pagi sampai jam 2 siang ya. Oke Ko. Ko, mie favorit sini apa? Mie kecil, iya. Sama mie lebar ada, bihun, kue tiaw, ada, ya. Ada. Oh yang favorit mie kecil ya. Iya. Oke, saya pesan kau mie kecil ya. Oke. Ini non halal kau ya? Iya, non halal. Jadi di sini guys, ini ada halal non halal, tapi kita kategorikan non halal aja ya. Jualan sudah 12 tahun. Pakai toge. Oh selada ya? Siomak. Oh siomak, wah mantap. Ini sayuran elit, sayuran sultan. Oh itu ayam. Ayam asin, ayam putih. Ayam kampung ayam biasa kok? Ayam jantan. Ayam jantan, lop jantan. Ini? Ini B2. Oh babi yeah. Cincang. Oke, okay, babi cincang tuh non halal ya. Cakep. Miyungki yang ada di Jalan Ubi. Ya, di petak singken di Glodok itu belakang UMS deh, dekat-dekat lapangan bola UMS patokannya ya. Nah, ini toppingnya ada 2 cuy. Pertama ayam asin ya, ayam putih. Kemudian ini ada babi cincang ya. Jadi ini pasti non halal. Nah, dia daunnya keren nih, pakai siomak cuy. Dan toge ya. Dan ini mie-nya nih, gua pakai mie kecil. Dia ada mie lebar, bihun, kwetiau. Kelihatan enak ini. Mantap ya, minyaknya dia pakai minyak B2. Oke guys, kita icip. Oke guys, ini dia Miyungki ya. Miyungki ini di sini di Jalan Ubi ini udah jual selama 12 tahun cuy. Wih, masuk kategori legend gak tuh? Ya. Dan nah, di sini mie-nya mie halal ya. Mie non halal ya bakminya ya. Karena pakai babi cincang sama minyak B2. Ini mie-nya mie keriting tapi kecil banget. Dan yang hebat dia pakai siomak cuy. Ini jarang kedai bakmi yang pakai siomak, biasa pakai sawi, caisim ya. Icip. Enak, siomaknya manis. Icip mie ya. Manis, enak. Mie-nya nggak kenyal, kecil-kecil gitu. Sekali gigit habis sama gua. Minyaknya wangi. Gue mau cobain babi cincangnya, agak sulit nih. Wow. Ini tesnya ya, gurih, terus asinnya nggak gitu asin dan manis, dia agak dominan manis. Enak.
susah ngambilin. Ini ayam asinnya ayam putih, tapi bukan ayam kampung ya, ayam pejantan. Gurih. Walau nggak segurih ayam kampung, tapi ini enak. Ini mie-nya nggak banyak loh, dikit loh. 100 gram kok kali ya? 100 gram. Iya benar 100 gram. Rata-rata bami itu 100 gram. Paling banyak itu 120. Kecuali bami karet. Bami karet bisa 150 gram. Tongkai. Sambelin. Lada. Ini yang udah gue racik. Icip lagi. Ini minyak kering ya, nggak gitu basah berminyak atau oily gitu ya, dia kering. Nah kering ini gue suka banget. Ini juga gue pesen baksonya sama pangsit rebusnya. Bakso sapi sebiji ini 3.000, pangsitnya juga. Sebiji ini isinya 3.000. Kulitnya lembut. Terus dagingnya isinya banyak. Ini mah udah mirip-mirip swekiau. Banyak bakso sapinya. Agak kurang matang. Oh no. Agak keras. Ya udah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel gue Bang Oklana. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Bang Oklana out. Bye.